Aduh, ini bisa datang banyak sekali. Sampai lapar nih. Pesan Gojek dulu ah. Pesan Gojek. Apa nih ya? Oh, ini nih sate Padang. Sate Padang Ajo Ramon Senopati. Order. Wah, gampang banget sekarang tuh. New order. Halo. Ya, halo, halo. Hermanto ya? Iya, betul Pak dari Gojek. Iya, nih Pak Zul nih, Zulkifli Hasan. Hermanto pesen 4 sate daging. Ya, ini kan antar Pak Bidiasan ya. 4 nomor 16. Nomor 16. 16 ya? Iya. Berapa lama ya? 10 menit. Oke. Oke. Oke, ditunggu. Ya, ya, jumpa di sini ya, Hermanto. Thank you. Sama-sama. Hermanto. Iya, betul Pak. Waduh. Betul gitu ya. Makasih ya, kamu sini dulu. Saya penasaran nih. Ayo, ayo, ayo. Ngobrol dulu, duduk. Bentar. Udah berapa lama kamu? Udah 2 tahun, Pak. Eh? 2 tahun. Ayo, ayo, duduk dulu. Sedang sama Hermanto. Tuh, lihat tuh. Hebat. Ya. Pesan makanan sate Padang nih. Sebentar sudah sampai, nggak sampai 5 menit ya. Nah, kamu sekarang saya traktir makan. Mana satenya? Kamu tinggal di mana? Di Banyumas. Asli saya Kebumen, istri saya orang Banyumas. Ini Hermanto dari Kebumen, istri dari Banyumas, anak satu. Baru 4 tahun. Anak kampung. Iya. Istri? Di kamu juga. Kamu juga. Jadi kamu di sini nyari duit, Arya. Nanti iya. Berapa kali pulang? Enggak tentu, Pak. Saya udah 2 bulan setengah belum pulang. Nah, itu berarti tabungannya belum ada. Tapi happy kan? Happy, tiba happy aja, Pak. Halo, ya. Halo. Masa zaman berubah. Dulu kalau mau makan, mesti pergi keluar, ngantri, macet-macet. Coba berapa tuh kosnya? Sekarang tinggal buka, ini dunia dalam genggaman, ketik-ketik, Gojek datang, santai datang, wah luar biasa. Pantas teman-teman saya digelodok, pedagang grosir pada bangkrut, jangan-jangan orang sudah beli pakai ini semua ini sekarang. Dunia memang berubah. Hermanto tidak kalah mulia dari anggota DPR, cari rezeki halal dan thoyyib. Selamat berjuang.